Selamat pagi pemirsa BPPT TV. Kembali lagi bersama kami dalam acara rubrik teknologi. Saat ini kami berada di gedung Geostek dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Nur Hidayat, Kepala Bagian Program dan Anggaran dari Pusat Teknologi Reduksi dan Risiko Bencana BPPT. Saat ini kita akan menuju ke inovasi biotekstil, di mana inovasi ini berguna untuk menjadi penangkal untuk erosi dan bencana tanah longsor. Mari kita temui Bapak Nur Hidayat. Selamat siang Pak Nur Hidayat. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan Pak sedikit mengenai alat ini, namanya biotekstil Pak ya. Ini ya. Seperti apa Pak kegunaannya Pak? Jadi biotekstil ini kegunaannya adalah yang utama untuk mencegah erosi dan mencegah longsor juga. Biasanya kita pakai untuk di tebing-tebing sungai, kemudian di pinggiran-pinggiran jalan tol ya, seperti itu. Kenapa namanya biotekstil Pak? Karena kita namakan biotekstil karena bio itu dia bersifat biodegradable. Artinya pada waktu masa tertentu dia akan menyatu dengan tanah dan dia bersifat menyatu dengan tanah. Ini sudah digunakan Pak atau masih tahap inovasi atau tahap pengembangan atau saat siapa, ini kita sedang ini sebenarnya ada beberapa tahapan, tapi ini tahapan yang terbaru. Kita mencoba mengembangkan ini untuk bekerja sama dengan, saat ini sudah ada beberapa yang menawarkan untuk bekerja sama dengan Dinas Bina Marga Tangsel, terus kemudian ada juga dari PT Yuwon. Akan diterapkan di beberapa lokasi. Kalau melihat Pak di Indonesia sendiri kan saat ini apa bencana longsor kerap terjadi Pak. Nah, sudah adakah permintaan untuk menggunakan alat ini Pak? Saat ini belum, tapi karena kita juga masih relatif baru ya. Ini fungsinya adalah mencoba menggantikan penanganan, bukan menggantikan, ansirnya mensubstitusi yang saat ini penanganan erosi banyak menggunakan civil engineering. Kita coba bioengineering yang lebih ramah lingkungan. Jadi kenapa ramah lingkungan? Karena semua bahannya ini biodegradable, artinya bisa dihancurkan oleh tanah dan tidak merusak atau mencemari lingkungan. Tapi kalau ada permintaan dari daerah tertentu untuk menggunakan alat ini, Bapak siap kan? Kita siap. Apa ini Pak? Seperti apa nih Pak? Penerapan atau aplikasinya nanti misalnya di lapangan? Jadi kita biasanya ini pada areal-areal dengan topografi yang miring ya. Mungkin kemiringan bisa dari 30 kemudian sampai mungkin 70 derajat itu masih memungkinkan. Ini penerapannya adalah dengan memasang jaring-jaring ini yang bahan bakunya dari koko fiber. Terus kemudian di dalamnya ada media tanamnya yang akan kita pasang, kita lembarkan. Makanya disebut tekstil itu karena berupa seperti apa kain ya. Kita lembarkan, kita bentangkan untuk melapisi dinding-dinding tadi, topografi yang miring. Dan ini media tanam ini kita ambil juga dari bahan baku dari koko fiber dan juga dari gambut yang sudah kita kasih nutrisi. Nanti kita bisa tanam rumput ataupun dengan material tanaman yang lain, sehingga dia akarnya akan menembus masuk ke dalam tanah, seperti itu. Oke Pak, kayak Pak, seperti apa nih Pak harapan Bapak untuk penerapan ini di Indonesia Pak? Apakah harusnya segera dimanfaatkan atau seperti apa nih Pak? Ya, saya sangat berharap sekali ke depan. Kita seperti tahu, kita ketahui ya, banjir itu luar biasa di kita. Pendangkalan sungai akibat dari erosi juga sangat luar biasa. Pemerintah menganggarkan setiap tahun itu ada pengerukan sungai. Dengan teknologi ini, teknologi yang ramah lingkungan, ini kita berharap bisa sampai mungkin 70% erosi yang menjadikan sedimentasi di sungai itu bisa kita kurangi. Berarti untuk Ciliwung itu yang seperti kemarin itu bisa Pak ya, harusnya menggunakan ini ke depannya Pak. Betul sekali, seperti itu. Baik Pak, selain inovasi biotekstil ini Pak, Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana ini mengembangkan inovasi apa lagi Pak? Oh, kita masih ada beberapa teknologi lagi. Ada teknologi untuk early warning system untuk banjir dan ya, Pak, early warning system untuk longsor. Oh, banjir dan longsor Pak. Mari seperti kita itu, Pak? Lihat sana. Oke, baik Pak.
Oke. Pak, baik Pak, ini salah satunya ya Pak ya, dari yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu. Ini alat apa nih Pak? Ini namanya sistem peringatan dini untuk banjir atau flood early warning system. Nah, kebetulan ada operatornya nih, Mas Radit. Ini seperti apa Pak cara kerja alat flood early warning system? Alat ini biasanya kita tempatkan di pinggiran-pinggiran sungai, terutama di hulu-hulu, itu untuk memantau naik turunnya permukaan air, sehingga dia akan memberikan informasi langsung real time melalui SMS atau bisa juga melalui ke server ya. Jadi ini kita bisa setting seperti itu. Oh, ya. Seperti itu Pak ya cara kerjanya Pak. Betul. Kemudian ini sudah digunakan oleh ada pemerintah daerah kah Pak atau pihak mana Pak yang sudah bekerjasama menggunakan ini? Ya, alat ini sebenarnya pengembangan dari kita, ada beberapa tipe ya. Ini kita sudah terapkan di Kalimantan Timur. Kemudian di Padang, Sumatera Barat, kemudian juga di Ciliwung. Dan tahun ini ada beberapa tempat lagi yang kita sudah siapkan. Sejak tahun berapa tuh Pak? Mungkin sekitar kita sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu, dari mulai prototipe sampai sekarang sudah ke tahap pengembangan. Manfaat apa tuh Pak yang paling besar dirasakan oleh pengguna yang sudah bekerja sama dengan Bapak? Yang jelas sistem peringatan dini untuk banjir ini bisa memberikan respon lebih cepat apabila suatu daerah itu mengalami peninggian air dari sungai, maka dia akan memberikan informasi langsung kepada masyarakat untuk siap-siap. Sehingga kita bisa prediksi berapa jam kemudian air dari hulu akan datang, sehingga proses kesiapsiagaan terhadap bencana banjir bisa dilakukan seperti itu. Kalau mengenai harapan pengembangannya Pak nanti seperti apa nih Pak? Kita sih berharap untuk areal-areal di Indonesia kan cukup banyak ya yang terkena banjir, semakin tahun semakin bertambah. Kita berharap alat ini sudah bisa memasyarakat, dipakai di banyak tempat, sehingga kerugian dampak daripada banjir itu bisa dikurangi semaksimal mungkin. Baik, baik. Selanjutnya nih ada alat apa lagi Pak Nur? Ada juga alat di sana, itu landslide early warning system atau sistem peringatan dini untuk bahaya longsor. Bisa kita ke sana Pak? Bisa, silakan. Baik Pak, tadi setelah kita dari alat flood early warning system Pak, saat ini kita ada inovasi apa lagi Pak yang diterapkan oleh PT RRB ini Pak? Nah, kita mau memperkenalkan peralatan sistem monitoring untuk bahaya longsor ini bahaya namanya longsor, atau ya. Landslide early warning system. Baik Pak, seperti apa Pak cara kerja landslide early warning system ini? Ya, jadi alat ini dilengkapi berbagai macam sensor. Seperti sensor yang dimasukkan ke dalam tanah, itu ada tilt meter, ada accelerometer, kemudian kelembapan, terus kemudian juga ada alat penakar hujan, kemudian ada automatic weather stationnya, semua terintegrasi, dan kemudian ini dilengkapi juga dengan sirine. Yeah. Artinya setelah nanti dalam kondisi tertentu akan terjadi longsor, maka data-data itu semua akan memberikan informasi pada kita. Kalau sudah melewati threshold tertentu, dia akan membunyikan sirine, sehingga masyarakat dapat evakuasi, Pak. Evakuasi lebih cepat sesuai dengan informasi dari alat ini. Oke, jadi dengan adanya alat ini, masyarakat seharusnya bisa melakukan evakuasi ya Pak ya, segera Pak ya? Ya, dengan alat ini, karena dia real time, masyarakat diharap bisa segera mempersiapkan diri. Oleh karena itu, maka kita membentuk juga pelatihan untuk evakuasi, membentuk desa tangguh bencana seperti itu. Oke. Nah, daerah mana saja Pak atau pemerintah daerah mana saja yang sudah bekerja sama menggunakan alat ini Pak? Kita saat ini tahun kemarin fokus di daerah Jawa Barat, ada di Majalengka, kemudian ada di Garut, terus di sekitar wilayah Jawa Barat masih.
Oke, saya juga dengar tadi teman-teman bilang kalau teknologi ini juga menggunakan bantuan pesawat drone, Pak ya? Betul. Oke, seperti apa tuh Pak kegunaan drone dalam hal ini, Pak? Kebetulan saat ini kita sedang juga mengoperasikan drone. Jadi kita menangani bencana alam ini secara komprehensif. Oke, Pak. Artinya dengan drone ini akan membantu melokalisir wilayah-wilayah itu secara grafis, secara tepat, berapa luasannya, kemudian kalau itu terjadi longsor, berapa material longsor yang akan jatuh, itu bisa kita perkirakan semua. Oke, jadi drone ini berperan sangat besar juga, Pak? Sangat berperan ini, Pak, besar, ya. Nah, selain itu, Pak, seperti apa sih, Pak, maintenance alat ini dan juga drone itu, Pak? Apakah kendala-kendala apa saja yang dihadapi, Pak, selama pengoperasiannya? Untuk maintenance alat lens light early warning system ini, semua komponen dibuat lokal. Kita program juga program sendiri. Seandainya terjadi kerusakan, untuk komponen-komponennya kita bisa cari di dalam negeri. Sangat mudah. Baik, Pak. Apa aja, Pak, harapan Bapak untuk penerapan alat ini nantinya di Indonesia, Pak? Ya, di Indonesia ini daerah yang potensi bencana longsor sangat banyak. Karena negara kita kan negara tektonik ya, di situ kemudian banyak faktor penyebab longsor. Alat ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi dan mengeliminir korban-korban akibat dari bencana longsor. Karena alat ini akan bisa memberikan informasi lebih awal, deteksi dini terhadap bencana longsor. Baik, Pak. Terima kasih atas ini, Pak, informasi-informasi yang Bapak berikan pada hari ini. Baik, terima kasih. Pemirsa BPPT TV, usai sudah liputan kami mengenai inovasi teknologi kebencanaan yang dimiliki oleh BPT. Selamat menyaksikan, kembali ke rekan yang bertugas di studio.